Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini kita lagi di loket, lagi prima sama istri dan anak-anak. Kita mau naik bis pulang ke Jambi dari Jakarta. Anak-anak lebih memilih naik bis karena lebih banyak pemandangan waktu jalan. Naik pesawat ongkosnya masih terlalu mahal dan harus PCR untuk yang orangnya dari Jakarta. Nanti kita lihat bisnya ya teman-teman. Ini kurang lebih akan menempuh perjalanan sekitar 18 jam. Sekarang itu jam 2 siang tanggal berapa sih ini? 30 Januari. Kiraan sampai jam 12 siang tanggal 31. Pantengin terus channelnya ya. Dadah deh. Dadah dadah. Teman-teman, kita sudah naik bis nih, sudah jalan meninggalkan Jakarta jam 4 sore. Oke, kakak naik bis ya. Tuh anak-anak lebih senang depan lihat pemandangan. Hadir banget jadi kakak juga. Kakak udah berapa kali naik bis kakak? Udah berapa kali? Tiga kali dong. Pulang pergi sama sekarang berangkat lagi. Yang sering naik pesawat, oga naik bis. Lihat apa? Hari naik busnya lihat apa? Suka
suka ya naik bus ya nak ya. Happy. Ya. Kakak suka liatin apa naik bus? Pikabu gitu ya? Pikabu. Ada di sini nggak? Terus sama Daddy nggak? Mau duduk sini? Mau mami sini, mami. Nanti lapar nggak? Mau stik keju atau kacang polong? Mau apa? Mami bawa banyak cemilan buat Arya sama Papa. Bakar? Tadi kan sarapan udah makan roti bakar. Enggak ada roti bakar. Ini roti mau. Ini roti biasa, roti keju mau. Buka mami buka. Sini mami Tadi lihat apa tadi? Lihat sapi ya? Ada sapi, ada kambing ya? Sapi. Oh, sapi. Sapi. Ntar lagi mau naik. Sapi ada. Ntar lagi mau naik kapal ya? Kapal. Ya. Kapal. 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 Bukan naik kapal ya? Baru dua hari. Pengennya? Ada banyak. Ada di luar.
Oke. Bilang jangan lupa like and subscribe. Masih ini lagi terus pergi. Kita nggak pindah ke jalan. Biasa aja. Setan. Aku bilang ada setan. Setan. Enggak. Aku bilang ada setan. Di mana? Ini di pohon itu. Khayalan kamu aja. Ada awannya. Lihat. Ini kali ya. Kapal, lihat kapal ya. Kapal di laut. Ya. Ini papa. Papa. Bang ya, kalau belum ditemenin sama yang namanya oleh-oleh. Yang mana oleh-oleh yang kita bawa ini asalnya dari Jawa Barat, tepatnya dari Kota Garut, Bang ya. Yang kita bawa di sini yakni dodol Garut, Bang. Nah, kebetulan untuk dodol Garut yang kita bawa ini sifatnya piknik alias kombinasi rasa ya. Jadi dalam satu kotaknya, Bang, nggak cuma ada satu rasa ya, sudah ada 5 varian rasa dalam satu kotak. Ada kacang coklat, pandan wangi, stroberi, durian, sama original. Ini lengkap dalam satu kotak nih, Bang. Nih, kita sudah mau masuk kapal. Oh, Rian ya. Nggak apa-apa, Bang. Nggak usah tenang, Bang, ya. Kita kasih tujuh. Ditiket dulu sama pemeriksaan hasil rapid antigen. Kelipatannya sekali aja nih, Bang, nih sebelum mobilnya masuk kapal ya. Kita juga banyak nih. Iya, tolong aku juga mau masuk ya. Perbedaannya dengan kapal yang biasa ini lebih jarak tempuhnya lebih cepat kalau naik eksekutif, cepat lintas di dalamnya. Kapal ini kita udah gratis, ada bayar-bayar lagi, ceritanya juga bagus, AC, sofa, itu bebas jadi nikmati. Nanti kita lihat dalamnya, teman-teman. Pelan-pelan kita masuk ke dalam kapal, lalu antri satu-satu. Terusnya, lalu untuk kendaraan pribadi bisa langsung naik ke atas. Ya kalau truk dan bus-bus besar ini dibawa di bawah.
Suka ada lagi bus laju prima. Yang itu tujuan Palembang itu biasanya. Ayah, aku kita masuk dalam kapal. Gelap sih ya, Dedi. Iya, gelap ya. Oke, kita sudah di dalam parkiran kapal. Setiap turun, buru-buru cari spot yang nyaman. Rahat. Kursi-kursi dapat di sofa. Pegangin Budi, pegangin. Naik ke atas, teman-teman. Ayo cepat. Bebas kapalnya. Banyak isi. Nah, ini teman-teman suasana dalam kapal. Di ruang penumpangnya kafetaria, di dalam sana itu ada ruang VIP juga sama bilik untuk tidur-tiduran. Tapi siapa duluan, siapa yang dapat ya, kalau datang belakangan ya keburu penuh biasanya, udah diisi sama orang-orang gitu. Ini meja di restoran juga banyak udah penuh, jadi kita duluan udah dapat. Ini untuk saya dan keluarganya. Saya mau beli pop mie, ada tersedia di situ. Cuma harganya harga kapal ya, harga dunia lain, lebih mahal dibanding harga normal. Diusahakan kalau naik itu bawa bekal sendiri, belum naik kapal. Jadi pas di dalam kapal udah santai, tinggal santap aja. Kenapa? Kamu di sini dia? Ya? Jadi dia mau mati. Adik kenapa gak mau mam? Karena itu kalau bilang sebanyak begini kamu kena. Iya. Kita salah sendiri. Bilang kode. Adik mau mam. Karena makan malam, kakak nggak mau makan malam, nggak doyan nuggetnya udah dingin ya kak. Terus kamu mau makan apa? Ade mau makan pop mie tuh. Cobain aja pop mie Ade ya. Cobain dulu. Enak. Nanti kalau perutnya nggak diisi masuk angin. Oh,
Buah, buah yang kecil. Dulu nak, kalau pakai habis makan. Enggak, kenapa enggak makan? Nih, teman-teman, kita keliling lihat kapalnya ya. Ruangan penumpang. Belanja. Rata udah penuh padat. Nah, kita ke dalam nih, ada ruangan untuk baring-baring, lesehan. Selamat malam teman-teman Indonesia, selamat kapal Express. Dan kita sama negosiasi dengan kapal JNI KSB Indonesia Ferry Persero. Harus ke depan, kalau enggak mau ditempatin orang untuk penuh semua nih. Ya, kalau telat. Ini juga ada ruangan kesehatan. Operator pada penuh semua. Toilet. Baring-baring. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai, saatnya kembali ke mobil. Iya kak ya, kita kembali ke bus. Kopi ya bu. Kita kembali ke bar. Ayo deh, adek-adek. Oh mami, oh mami. Kakak. Oh, semuanya pada siap kembali ke bus. Satu pelan-pelan. Kita teman-teman perjalanan kita sampai ke Kota Jambi. Teman, kita sudah di dalam bus kembali. Dan melanjutkan perjalanan. Ini si kakak dan si Ade di depan. Tuh. Ade di. Kakak dan Ade di depan. Gelap loh, takut enggak? Ayo salah satu mobil. Tuh, gelap kan? Nanti kita akan berhenti lagi di Lampung Rumah Makan Begadang siang malam. Nah teman-teman, kita keluar kapal.
mereka lagi sibuk dengerin musik. Padahal udah dengerin musik sih. Hati-hati mobilnya, busnya keluar dari kapal. Tuh, truk-truknya akan berang ke Pulau Jawa. Sedang antri. Akan langsung masuk ke jalan tol lintas Sumatera. Saksikan terus ya videonya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share. Gerbang tol. Kita langsung mengarah ke tol. Tol lintas Sumatera. Malam teman-teman, ini kita lagi berhenti di rumah makan Begadang. Nah ini bis lagi prima, cakep, antar provinsi. Bersihkan dulu bisnya, ini rumah makan Begadang 3, 24 jam nomor bis 50 tujuan Bandung Jambi. Dek udah tidur, kakak makan dulu sama maminya di dalam. Ini ruang makan beserta hotel, hotel Raden Intan Lampung. Selamat pagi teman-teman, kita sekarang di rumah makan. Nah, tuh, sholat subuh dulu ya, waktu menunjukkan. Ini ya, ini. Pukul 5. Makan dong, makan telurnya, makan ini. Mau rebel? No, makan ya, mau. Gila, lima habis ya. Ya sih, mau pipis. Oke, ada pipisnya. Ada pipisnya. Selamat pagi teman-teman. Ini kita sudah sampai di daerah Supat dekat Sungai Lilin. Kira-kira 3 jam 4 jam lah menuju Jambi lagi. Ini pagi-pagi hujan gerimis. Istirahat makan dulu sini. Mau makan pagi sore. Bukanya pagi sampai sore doang. Kakak Bobo, adik Mimi, adik emamnya Cisti, adik duduk depannya. Kakak Bobonya itu. Kakak Bobo. Iya. Kakak Bobo. Kakak Bobo. Tidur. Tidur.
dikunjungin ya? Ya aku. Aku. Kakak udah bangun ya? Udah bangun. Udah nyampe Jambi ya? Ntar lagi sampai terminal. Gak deh, masih bobo. Apa enak ya udah sampai jadi gak sih ya mau aw enak nggak buah-buahnya apa udah sampai ya. Belum jelas, belum sampai rumah. Halo teman-teman, saya mau nyampe nanti. Lagi mau nyampe terminal. Di terminal. Kakak. Kita lihat apa? Adik cebar bang. Apa yang mana? Apa? Oke teman-teman, kita sudah sampai di terminal. Ikuti terus channel Keluarga Perwira ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah. Mail mana? Di sepanjang mana? Yeah.
Ntar barangnya di atas. Oke, cuci tangan dulu. Ikuti protokol kesehatan. Kenapa dibawa bantalnya? Jangan dulu. Kakak cuci tangan, Kak. Gitu, Kak, cuci tangan, Kak. Ya, ayo, ayo sini aja sini. Oke teman-teman, kita sudah sampai Jambi. Nanti kita lanjutkan naik taksi online ke rumah. Saksikan terus video-video kita. Dadah. Mana adiknya? Mana adiknya? Mana adiknya gak kelihatan banget.